Semua manusia pun pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi kat Nabi, depa puji Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu digelar Habibullah. Depa puji Nabi, puji Nabi, puji Nabi. Maka Nabi pun sebut, Nabi sebut, aku pun berjalan di bawah arasy. Arasy ni apa? Satu hari kita akan tengok di mahsyar nanti. Di mahsyar nanti. Nah? Langit tujuh lapis. Tujuh lapis. Letak di tepi kursi. Letak di tepi kursi. Kursi pun makhluk. Langit. Maka langit hak tujuh lapis tadi ni, hak 3,500 ton perjalanan, kalau letak di tepi makhluk yang bernama kursi, langit tu macam sekeping besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir tu kursi. Sekeping besi dilemparkan di padang pasir. Besi tu langit yang luas tadi. Padang pasir tu kursi. Cik lah langit yang luas tadi. Kursi letak di tepi arasy. Bukan letak di tepi, letak di atas arasy. Ambil kursi, letak di atas arasy. Maka kursi itu sekeping besi, arasy itu padang pasir. Besar mana arasy? Subhanallah. Arasy. Nabi kata, selepas semua minta, aku pun berjalan menuju ke bawah arasy. Macam mana tuan-tuan? Filem lah. Peristiwa itu akan kita saksikan nanti. Nabi berjalan. Kata Rasulullah, setiap Rasul diberikan satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dan kesemua Rasul telah menggunakan doa itu. Nabi Musa guna dah, Nabi Nuh guna dah, Nabi Isa guna dah. Semua dah guna doa tu. Aku simpan doa itu untuk digunakan di mahsyar, memberikan syafaat kepada umat aku. Rasulullah. Ni yang cerita Nabi sayang umat, ni cerita dia. Nabi rindu umat yang dia tak pernah tengok. Dia sebut kat sahabat, dia kata, aku rindu dengan ahbab, kekasih-kekasih aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kekasih mana lagi ni? Abu Bakar, Umar duduk depan. Nabi kata, kalian saudara-saudaraku. No? Kekasih-kekasih aku ialah mereka yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku. Rindu Nabi, menangis Nabi depan sahabat. Heran sahabat, Abu Bakar duduk situ, Nabi masih merindui kita. Nabi kata, aku tinggalkan doa ini untuk aku gunakan di mahsyar. Waktu tu Nabi guna. Maka Nabi pun sujud di bawah arasy. Nabi sujud dengan satu sujud. Kemuliaan dan keindahan sujud itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Lalu Allah SWT pun perintah kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Isfa' tu syafa', bagilah syafaat. Kamu akan memberi syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa juga, kamu akan diberikan permintaan itu. Apa Nabi sebut? Nabi pun bangkit daripada sujud. Mulut, perkataan pertama yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummati, ummati. Rasulullah. Ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Bukan disebut diri dia. Ketika Rasulullah menyebutkan diri mereka, nafsi, nafsi, Nabi bangkit daripada tempat yang mulia, sujud. Kataan pertama yang keluar dan yang kedua yang keluar, Nabi kata, Rabbi ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Lalu Allah SWT pun mengarahkan kepada Rasulullah. Yang ni manusia yang paling VIP, melebihi para Nabi dan Rasul lain. Tadi ada manusia yang paling celaka. Ni manusia yang paling VIP, melebihi Nabi dan Rasul lain. Maksudnya Nabi dan Rasul lain tak dapat keistimewaan tu. Keistimewaan itu hanya diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Apa dia?
Bila Nabi bangkit, Nabi sebut ummati, Allah Ta'ala pun sebut wahai Muhammad, masukkan umat kamu ke dalam syurga, iaitulah mereka-mereka yang masuk syurga tanpa dibuka buku timbangan mereka. Tak timbang lah tuan. Semua ke? Tak semua. Tak semua. Tak semua. Nabi sebut dalam hadis tersebut, hadis sahih tu, Nabi kata 70 ribu di kalangan umat aku akan dibangkitkan oleh Allah selepas Nabi sujud syafaat tu. Allah Ta'ala arahkan, buat masuk wahai Muhammad, buat masuk syurga mereka ni. Ambil, ambil. Tuan-tuan, 70 ribu umat Nabi Muhammad, sahabat saja ada 140 ribu. Sekian, terima kasih. No? Sahabat saja 140 ribu. Ada sambungan hadis yang masuk syurga tanpa hisap ni, dan bilangan dia lebih ramai. Bukan 70 ribu tu sahaja, tapi lebih ramai. Ada lagi yang lain, maksudnya masih ada ruang dan peluang untuk kita hak masih hidup malam ni, tuan-tuan ni, hak ni hak yang berapa hari bulan ni, yang masih hidup, untuk mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat Lailatul Qadar, minta dengan Allah, ya Allah, mati dalam keadaan masuk syurga Firdaus dalam keadaan tanpa hisab dan azab. Ada orang masuk syurga Firdaus tapi kena timbang. Ada masuk syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab. Itu permintaan. Duk dalam raudhah, minta yang tu. Dapat tempat duk depan multazam, minta yang tu. Dapat ruang malam Lailatul Qadar, minta yang tu. Yang tu yang paling tinggi sekali. Ni minta naik pangkat. Tu minta naik pangkat, dapat kerja tempat elok. Minta hak kepala, hak ekor semua diikut. Yang ekor ni semua ikut. Tak perlu minta pun. Betul. Betul. Mujarab. Tuan-tuan minta yang atas, Allah makbul yang atas. Hak bawah ni semua Allah bagi. Tak perlu sebut pun. Di mana sahaja tempat mustajab doa Allah bagi, minta redha Allah, syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, seluruh ahli keluarga kita dan seluruh orang Islam.